Amerika Serikat mengerahkan kapal selam yang dilengkapi rudal ke Timur Tengah. Selain itu, kapal induk Abraham Lincoln juga dipercepat kedatangannya. Hal itu dilakukan menyusul kekhawatiran Iran akan membalas Israel atas pembunuhan pemimpin senior Hamas Ismail Haniyeh. Kini Garda Revolusi Iran juga memulai latihan militer pada Jumat di Provinsi Barat Kermanash dekat perbatasan dengan Irak. Pentagon mengonfirmasi pengerahan kapal selam tersebut serta mempercepat kedatangan kelompok tempur kapal induk Abraham Lincoln ke wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk mengambil setiap langkah yang mungkin dilakukan untuk membela Israel dan mencatat penguatan postur dan kemampuan kekuatan militer Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah mengingat meningkatnya ketegangan regional, kata sebuah pernyataan sebagaimana diberitakan Sky News pada Senin. Sebelumnya, seorang pejabat angkatan bersenjata Iran mengatakan kepada kantor berita resmi Iran, IRNA, bahwa latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan kewaspadaan tempur. Iran mengklaim pemimpin politik utama Hamas Ismail Haniyeh dibunuh di ibu kotanya Teheran pada Rabu 31 Juli. Pembalasan juga telah diperkirakan terjadi sejak saat itu. Namun, Israel belum mengaku atau menyangkal bertanggung jawab atas kematian Ismail Haniyeh. Negara-negara Barat telah mendesak Iran untuk menahan diri karena khawatir jika tindakan mereka akan menimbulkan perang regional. Namun sumber mengatakan kepada media Amerika Serikat bahwa komunitas intelijen Israel yakin Iran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung dan akan melakukannya dalam beberapa hari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.